Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvarimed. Oke nih teman-teman, jadi sepan kali ini saya ingin bikin tutorial bagaimana cara untuk logout atau keluar dari akun Designer teman-teman ya. Nah jadi kalau kalian ingin keluar, untuk ini bukan menghapus akun teman-teman ya. Biasanya ada yang mengartikan logout itu artinya menghapus akun. Jadi kalau kalian ingin logout itu artinya itu kalian keluar saja teman-teman ya. Kalau kalian ingin login kembali itu masih bisa ya. Nah jadi caranya itu cukup simple, tinggal kalian buka aja dulu di sini aplikasi Designernya. Nah kita tungguin ya teman-teman ya. Kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari Designer, kalian tinggal pilih aja di bagian pojok kanan atas. Nah di sini ada menu profil, tinggal kalian klik aja. Nah kemudian langsung aja kalian masuk ke bagian pengaturan. Nah setelah kalian masuk ke pengaturan, kalian tinggal scroll ke paling bawah sendiri, ini ada tombol untuk keluar ya. Nah tinggal kalian klik aja tombol untuk keluar. Setelah kalian keluar, kalian berarti sudah logout atau sudah keluar dari akun Designer kalian ya. Kalau kalian ingin login kembali itu masih bisa dengan menggunakan email kalian yang lama atau yang sudah terhubung dengan akun Designer ya. Nah jadi begitulah caranya. Caranya itu cukup simple, kalian bisa ikutin aja step by stepnya. Dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke.